Kaila ID. Buat kamu yang suka memiliki smartphone dengan layar lega juga melengkung pada bagian sisi kiri dan kanan, kali ini ada beberapa rekomendasi HP layar melengkung terbaik yang sedang turun harga edisi Lebaran 2020. Penasaran? Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Xiaomi Mi Note 10. Bisa dikatakan ini merupakan salah satu smartphone layar melengkung yang dibanderol dengan harga terjangkau. Ya, Xiaomi Mi Note 10 selain dihadirkan dengan layar melengkung pada bagian sisi kiri dan kanan, smartphone ini juga menawarkan 5 lensa kamera sekaligus yang bisa diandalkan untuk kamu yang demen berfoto. Gak hanya kualitas kamera saja yang jempolan, melainkan Xiaomi Mi Note 10 juga tertanam baterai jumbo berkapasitas 5260 mAh lengkap dengan fitur pengisian daya cepat 30 watt. Apalagi desain depan dan belakang smartphone ini juga sudah dilindungi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Huawei Mate 30 Pro. Lagi-lagi Huawei merilis seri smartphone penerus sang raja kameranya. Ya, Huawei Mate 30 Pro yang dihadirkan pada September 2019 ini tetap masih menonjolkan kelebihan pada kualitas kameranya. Meski memang lahir di tengah gempuran iPhone 11 Pro Max dan Samsung Galaxy S20, namun Huawei Mate 30 Pro masih bertengger dengan skor paling tinggi. Selain itu, vendor smartphone asal Tiongkok ini juga sudah mengusung fitur pengisian daya cepat 40 watt. Bahkan layar pada Huawei Mate 30 Pro juga cukup cerah dengan bezel tipis serta layar melengkung yang diadaptasi sedemikian rupa sehingga membuatnya terlihat memiliki kualitas premium. Samsung Galaxy S10 Plus. Ini nih salah satu vendor smartphone ternama dan terlaris di dunia. Ya, Samsung memang selalu menghadirkan seri-seri smartphone terbarunya. Bahkan di segmen smartphone flagship, Samsung merilis seri Galaxy S10 Plus-nya pada Februari 2019 dengan sederet keunggulan. Apalagi Samsung Galaxy S10 Plus juga sudah mengusung teknologi layar terbaru punch hole sebagai tempat kamera depannya. Kemudian, smartphone ini juga memiliki layar berukuran 6,4 inci berpanel dinamit AMOLED dan sudah menggunakan layar konsep melengkung yang membuatnya semakin terlihat elegan. Thank you.
Huawei P40 Pro. Menjadi generasi penerus Huawei P30 Pro, Huawei memang selalu menonjolkan seri-seri flagship-nya pada kualitas kamera. Tentu saja, untuk kamu yang suka berfoto, Huawei P40 Pro bisa menjadi pilihan yang tepat untuk dipinang. Smartphone yang resmi dirilis pada Maret 2020 ini juga mengusung segudang fitur-fitur canggih yang mampu memanjakan penggunanya. Apalagi, berbagai seri keluaran Huawei juga selalu lekat dengan tampilan desain bodi yang menawan, rapi, dan melengkung pada sisi-sisinya. Samsung Galaxy S20. Beberapa seri smartphone flagship Samsung memang selalu mengusung desain premium. Salah satunya Samsung Galaxy S20 yang dihadirkan tak hanya sekedar sebuah smartphone flagship yang memiliki spesifikasi tinggi saja. Bahkan, seri-seri keluaran Samsung flagship memang selalu memikat, mulai dari desain, kualitas kamera, hingga performa yang mumpuni. Apalagi, melirik pada layarnya, Samsung Galaxy S20 sudah mengusung layar berpanel dinamit AMOLED 2x kapasitif touchscreen dan berlayar lengkung yang menawan. Samsung Galaxy S20 Ultra. Dibanderol dengan harga selangit, Samsung Galaxy S20 Ultra menjadi salah satu smartphone yang menarik dibandingkan seri S20 lainnya. Bagaimana tidak, smartphone yang dibanderol di angka 20 jutaan ini sudah mengusung fitur-fitur canggih mulai dari chipset terbaru, baterai super besar, dan layar lega dengan tampilan melengkung pada sisi-sisinya. Bahkan, kualitas kamera pada Samsung Galaxy S20 Ultra ini digadang-gadang akan menjadi pesaing Huawei dengan fitur 100 kali zoom atau space zoom memiliki 2 kali lipat kemampuan dari Huawei P30 Pro. Itulah sederet HP layar melengkung terbaik yang sedang turun harga edisi Lebaran 2020. Tentu saja, beberapa HP layar lengkung ini sangat cocok sekali buat kamu yang sedang menginginkan memiliki smartphone dengan layar lega yang melengkung pada bagian sisi kiri dan kanannya. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.